Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengungsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Ketua Pembangkang, ahli parlimen PN bermain politik jelek. Syah Alam, Ketua Pembangkang, Perikatan Nasional PN Datusri Hamzah Zainuddin didakwa mengeluarkan kenyataan jelek dan jijik terhadap Perdana Menteri Datusri Anwar Ibrahim ketika berlangsung sidang pembukaan Dewan Rakyat hari ini. Ketua Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Datusri Samsul Iskandar Muhammad Akin berkata, lebih memualkan naratif sonsang yang dibawa oleh Ketua Pembangkang turut dilantuni oleh ahli-ahli parlimen PN tanpa menggunakan akal waras dan memainkan isu pribadi yang telah selesai. Tambahan Samsul Iskandar, beliau bingung memikirkan seorang Ketua Pembangkang begitu terdesak memetik berita pojok yang tentunya sengaja diterbitkan demi mencari publicitas murahan. Saya bingung memikirkan perkara tersebut sedangkan beratus pujian serta penghargaan yang dikeluarkan oleh ketua negara dan media utama tempatan serta antarabangsa. Isu pribadi Perdana Menteri telah selesai apabila Yang Dipertuan Agung ke-15 Sultan Muhammad V berkenaan mengampunkan Anwar dengan pengampunan diraja dan bermaksud segala rekod kesalahan beliau dihapuskan. Ujurnya dalam satu kenyataan pada Isnin, pada 24 November 2022, sebaik saja Anwar yang merupakan ahli parlimen Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, sebagai agensi berita dari Itali, Nova menerbitkan artikel yang bertajuk First Full Blown Homosexual Prime Minister in Samsul Iskandar mendakwa pertikaian yang dibangkitkan itu adalah cobaan halus PN mencabar kuasa mutlak raja. Cukup-cukuplah bermain politik usang. Ini masa untuk negara bergerak ke hadapan dan lebih baik kita merangkul segenap kekuatan memperkasakan rakyat mendapani cabaran kris ekonomi tahun 2023 yang bakal menjelang tiba. Saya turut berasa aneh bagaimana seorang ketua pembangkang yang sepatutnya mempunyai pengalaman luas di dalam parlimen boleh menyimpangkan peraturan-peraturan majelis musyarat Dewan Rakyat 23-1A yang jelas menghalang satu pertanyaan dikeluarkan hanya dengan bergantung kepada penerangan-penerangan dalam surat kabar jelasnya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Astro Awani. Dana PRN Sabah Anwar cerita semuanya kepada SPRM. Tan Sri Anwar Musa mengesahkan beliau sudah dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Minggu lepas susulan dakwaan jutaan ringgit diserahkan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada UMNO ketika pilihan raya negeri PRN Sabah 2 tahun lalu. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda berita panas, berita mengejutkan hari ini daripada Berita Harian. Dr. Mahathir letak jawatan Pengerusi Pejuang. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Perkara itu disahkan oleh sumber parti itu. Bagaimanapun, Dr. Mahathir dikatakan akan kekal sebagai pengerusi gerakan Tanah Air GTA. Setakat ini, tiada pengumuman secara resmi dilakukan oleh parti itu lagi. Difahamkan, Perhimpunan Agung Tahunan
AGM Pejuang kedua akan diadakan pada 14 Januari depan. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu, Dr. Mahathir yang bertanding di Parlimen Langkawi tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang memperoleh majoriti 13.518 undi. Pada PRU15 juga, Pejuang gagal memenangi sebarang 125 kawasan yang dipertandingkan, malah ramai calonnya hilang uang deposit. Dr. Mahathir bagaimanapun akur dan menerima pilihan rakyat dengan hati yang terbuka, malah beliau akan memberi tumpuan kepada bidang penulisan dan turut terbuka untuk ditemuduga penulis. Sekian, thank you. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. Dr. M tak sertai NGO memfakat National PN Anwar. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad tak menyertai mufakat National MN, sebaliknya akan memberi sokongan kepada NGO itu atas kebaikan negara dan orang Melayu, menurut Presidennya Anwar Musa. Bekas ahli parlimen itu berkata demikian pada sidang media di pejabat MN di Damansara, Kuala Lumpur hari ini. Pada saya ada tun menyertai MN itu. Tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan. MN hanya sebuah persatuan yang kecil. Tun adalah bapa kepada negara kita. Walaupun apa juga berlaku, tiada siapa dapat menafikan bahwa Tun adalah negarawan ulung. Walaupun dia menjadi ahli rasmi atau tidak, saya telah menjemputnya untuk menyertainya. Dibalas kata buat saja yang baik, saya sokong. Tun Dr. Mahathir turut melahirkan kebimbangan beliau tentang kedudukan orang Melayu dan berkata usaha untuk kebaikan negara dan orang Melayu, dia akan sokong, kata Anwar menjawab soalan mengenai pertemuannya dengan Mahathir semalam. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar berkata bahwa MN sudah menerima hampir 20.000 permohonan setakat semalam. Terdahulu dia juga mengumumkan senarai 30 ahli barisan pemimpin pusat MN. Halo, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Sanusi sedia bertemu Anwar di mahkamah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi, MD, Nor sedia bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berikutan kes saman fitnah terhadapnya. Memetik status yang dimuat naik di laman Facebook pribadinya pada Selasa malam, beliau memberi bayangan berkenaan dengan berkata jumpa di mahkamahlah kita kisahkan tentang sejarah. Anwar yang juga ahli parlimen Tambun berkata Muhammad Sanusi telah membuat ucapan berburu fitnah semasa kempen jelajah Perikatan Nasional PN